Assalamualaikum. Hari ini Mira ada satu tugasan khas. Korang pernah dengar tak? Kodi. Sebenarnya Kodi ni adalah Kowei Lady. Mira selalu tengok Kodi buat servis untuk produk Kowei. So hari ini Mira akan jadi Kodi untuk this one whole day. Mira excited sangat. So hopefully customer pun excited jumpa Mira. Jom. Hai Mira, dah ready nak jadi Kodi? Always ready. Sebenarnya ni untuk Mira. Terima kasih. Jom saya tunjukkan barang-barang keperluan yang kita nak bawa ke rumah customer. Ini berus, brushes untuk air purifier dan kita ada tools lain seperti ini lah, screwdriver dengan marker. Yang paling penting, ini mesin paling penting. Healthcare 2.0, ini untuk saya lab kat rumah water filter customer nanti. Hai, saya Mira Fulza, Kodi dari Kowei. Hah? Mira Fulza? Betul ke ni? Ya, betul saya Mira Fulza. Saya just nak double confirmkan appointment, heart service jam 12:30 hari, betul cik? Ah, betul-betul tak? Lagi satu saya nak tanya, semua dah vaksin ke? Yes, kita semua dah fully vaccinated and ready to serve, don't worry. Jumpa kejap lagi. Okey, jumpa nanti. Bye. Assalamualaikum. Mira Fulza? Mira Fulza yang pelakon tu eh? Ya, saya. Ya Allah, ingatkan nama je sama. Alah, apa nak buat masuklah dulu. Mari, jom. Cik Liza, hari ini Mira akan jadi Kodi ditemani dengan Miss Kodi kita, Cik Hanisa. Mira pun tak sabar ni, excited nak servis sendiri. Okey, jom kita start. Boleh, jom. Okey Mira, kat sini Cik Liza, kita dapat tengok Cik Liza ada V-Line 2. Okay. Mesin ni memang sesuai untuk isi keluarga. Okey, lepas tu kalau Mira nak tahu, kita kena servis sebab kita nak jaga kualiti air tu. Berapa kerap kita kena servis tu? Okey, Kowei dia mempunyai servis yang paling kerap dalam market. Dia kena datang servis setiap 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali kena servis. Oh, okey. Kita actually filter kita ni boleh tahan lebih lama daripada tu. Okay, tapi kita nak customer happy dengan minum air yang bersih. Okey, jom. Jom. Dan 3 minit. Dah siap dah ke kak? Dah, cepat kan? Ah, cepat je. Ya, dah sekejap je. Ya kan lama. Jom kita buat apple fryer pula. Jom. Okey, jom Mira. First kita kena check dulu product function. Okay, kena hapis udara ni, kita kena servis untuk meningkatkan lagi kualiti udara for the whole house. Step dia senang je Mira. Mira, kita buka ni dulu. Tekan button dia, tarik macam ni. Kita buka filter dia. Dan kita ambil brush. Kita bersihkan. Oh, okay. Macam tu Mira, boleh cuba? Boleh. Very natural, Mira. Dah siap dah? Dah. Wah, cepatnya. Cik Liza, apa pendapat Cik Liza tentang servis ni? Servis ni memang pantas. Memuaskan dan yang paling penting, percuma pula tu. Alhamdulillah, nampaknya Cik Liza sangat berpuas hati dengan servis kita. Baiklah, kita pun tak nak ganggu masa Cik Liza lama-lama. Terima kasih sebab sudi terima kehadiran kami. Sama-sama. Tapi sebelum tu, boleh tak kita bergambar? Saya minat sangat dengan Mira. Boleh, boleh, boleh. Jom. Okey. Satu, dua, tiga. Mira selalu tengok Kodi servis produk Kowei. Rupa-rupanya, kerja mereka ni sangat mencabar sebab mereka perlu servis produk Kowei dengan terperinci supaya kesemuanya berfungsi dengan baik. Mereka sangat profesional dan Mira dengar mereka menjalani latihan berbulan-bulan sebelum menjadi Kodi. Mira juga mendapat tahu ramai ibu-ibu maupun ibu tunggal di luar sana yang bekerja sebagai Kodi. Mira sangat happy dan bangga dengan Kowei kerana memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Jadi untuk pengguna Kowei, jangan risau tentang servis maintenance sebab Kodi akan buat appointment dengan anda setiap 2 bulan dan semua Kodi sudah fully vaccinated tau. Kowei menyediakan servis secara percuma dengan setiap pembelian produk. Untuk penyewa, anda akan dapat 5 tahun servis percuma. Untuk pembelian terus, anda akan dapat 1 tahun servis secara percuma. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kowei dan follow Instagram dan juga Facebook. Jangan lupa tau, bulan 1 tahun hadapan ada surprise. Take care everyone, stay safe. Assalamualaikum.